side, the home team. They're working in and shifting in. We're trying to crowd round her there. There was a late challenge. Noda kemenangan Piala Dunia Wanita 2023. Sebuah tangkapan yang membuat bingung dalam sejarah kemenangan Spanyol. Piala Dunia Wanita 2023 telah menjadi panggung keajaiban dan sensasi bagi tim nasional wanita Spanyol. Saat sorak-sorai meriah memenuhi udara Sydney, Australia, dan gemuruh gol kemenangan Olga Carmona menggetarkan hati. Ada satu momen yang menarik perhatian, memicu tanda tanya besar dalam memunculkan gelombang perdebatan. Dalam pertandingan final yang menggigit dengan Inggris berada di pihak yang kalah, tim wanita Spanyol berhasil menorehkan sejarah dengan memenangkan trofi Piala Dunia Wanita 2023. Dan mereka merayakannya dengan penuh semangat dan riuh. Setelah peluit akhir berbunyi dan sorak-sorai kemenangan masih bergema di stadion, saat itulah formalitas pasca pertandingan dimulai. Di tengah kerumunan pemain yang diliputi kebahagiaan dan bangga, Presiden FA Spanyol Luis Rubiales tampil dengan perannya. Namun, tanpa diduga, ia melangkah lebih jauh daripada sekedar memberikan medali. Seharusnya menjadi momen penyatuan dan penghargaan, adegan yang menggelitik perhatian adalah ketika Rubiales memutuskan untuk melibatkan dirinya dalam kebersamaan. Dia tidak hanya menyentuh, tetapi juga mencium bibir Jennifer Hermoso, salah satu pemain kunci dalam tim. Reaksi tak terduga dari Hermoso yang mengatakan, "Eh, ya, saya tidak menikmatinya," menjadikan situasi semakin membingungkan. Tindakan kontroversial ini seolah mencuri sorotan dari kemenangan gemilang tim wanita Spanyol. Apa yang seharusnya menjadi fokus pada prestasi olahraga yang menginspirasi dan momen bersejarah berubah menjadi diskusi yang rumit dan bergejolak. Meskipun kejadian ini menambah catatan pada momen Piala Dunia Wanita 2023, Jennifer Hermoso menunjukkan karakter yang kokoh dengan reaksinya yang tulus. Penerima Silver Ball ini menegaskan bahwa semangat tim dan pencapaian tetaplah esensi dalam kompetisi yang luar biasa ini. Terkadang, dalam sorotan keagungan olahraga, cerita-cerita tak terduga bisa muncul. Momen Luis Rubiales yang mengusik kisah kemenangan Spanyol adalah pengingat bahwa bahkan dalam perayaan tertinggi, etika dan perhatian perlu dijaga agar tidak mengalihkan perhatian dari inti prestasi. Piala Dunia Wanita 2023 akan tetap menjadi sorotan kebanggaan meskipun di dalamnya ada episode yang memicu tanya dan mendebatkan.